Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel aku Equal Pro. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, saya mau ucapkan selamat berbuka puasa ya bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Dan kali ini aku mau berbagi tutorial ya, yaitu seputar YouTuber pemula pastinya ya. Dan banyak sekali kawan-kawan saya yang bertanya ya kepada aku, "Mas, subscribe saya itu sedikit." Ada inbox juga, "Bang, subscriber aku sedikit," ya kan? Jadi mereka tuh pada malu subscriber dia sedikit. Nah, jadi mereka tuh pada tanya ke aku tuh, "Bang, bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber di channel YouTube-nya," ya kan? Aku akan jawab video ini dan aku akan buatkan video tutorialnya. Mungkin aku buat sesingkat mungkin biar enggak lama-lama ya, kita menyingkat durasi juga. Seperti apa videonya, langsung aja kita ke tutorialnya, guys. Oke ya, kita langsung aja buka Google Chrome. Nah, ini adalah beranda halaman Google Chrome kita. Lalu bisa ketikkan YouTube dashboard. Namun di sini saya sudah ada YouTube dashboard, so aku tinggal klik aja YouTube dashboard aku. Nah, di sini adalah beranda halaman dashboard YouTube aku ya, seperti ini halamannya. Lalu kita klik di sini ya, channel yang di sebelah kiri, channel. Tunggu sebentar. Nah, di sini adalah tampilan YouTube dashboard di channel ya. Di channel ini ada status dan fitur, ada monetisasi, ada default upload, pencitraan merek, dan lanjut. So, di mana kita bisa mengetahui jumlah subscriber kita? Kita tekan lanjutan ya. Kita tekan lanjutan ya. Tekan lanjutan. Nah, dan ini adalah beranda lanjutan ya, yang di channel lanjutan seperti ini. Ada penautan akun AdWords ya, status terkait ya, ada rekomendasi channel, izinkan channel saya muncul di rekomendasi channel lain ya. Kita bisa ubah di sini. Dan ada jumlah subscriber. Nah, yang kita cari ini guys, ini jumlah subscriber. Sekarang YouTube saya, tampilan jumlah subscriber saya tampil ya, mananya kelihatan. Jadi kalau sobat pengen menyembunyikan jumlah subscribernya, sobat tinggal ganti ya tetapannya ya. Di sini kita pindah ya. Jadi jangan tampilkan jumlah subscriber channel saya. Nah ya guys, jadi cukup simple sekali cara menyembunyikan jumlah subscriber. Hanya kita mengganti setting di sini ya. Tampilkan jumlah subscriber channel saya, atau jangan tampilkan jumlah subscriber channel saya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai kita menyetingnya, jangan lupa kita untuk simpan. Dan tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi mungkin itu tadi ya yang bisa saya informasikan ya, kita tutorialkan kepada sobat semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk para YouTuber pemula ya. Yaitu gimana cara menyembunyikan jumlah subscriber kita, jadi orang lain tidak bisa melihat jumlah subscriber kita berapa. Jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini. Sekali lagi yang belum subscribe di channel aku, mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan aku akan kembali di lain hari pastinya dengan tutorial-tutorial yang berbeda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.